warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di My Channel. Saat ini saya sedang berada di daerah Pulau Gebang. Di sini ada penjual kue putu. Nah, kita mau coba nih beli kue putu. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nah, ini dia nih kue putu nih teman-teman. Berapaan bang kue putu bang? 1001. Kalau itu yang hijau klepon ya? Kleponnya berapaan? Sama 1001. Oke, beli putunya 5, kleponnya 5 bang. Ini yang hijau klepon teman-teman. Nah, ini kue putu. Nah, ini ada tulisannya teman-teman. Kue putu dan klepon. Ini tuh apa bang? Dalamnya bang? Air. Air. Oh, air direbus gitu ya? Jadi uap gitu ya? Nah, itu bahannya dari apa bang? Tepung beras. Sama kleponnya juga? Oh, klepon dari ketan, kalau putunya dari tepung beras. Lalu itu isinya dari? Gula. Gula merah? Gula merah. Oh, gula merah. Oke, ini dia nih bapaknya yang jualan kue putu klepon. Dengan siapa pak? Ali. Pak Ali. Udah lama Pak Ali jualan kue putu? Berapa tahun pak? Oh, udah 5 tahun. Kelilingnya kemana aja, pak? Pulau Gebang aja? Sekitar Pulau Gebang nih, teman-teman. Nggak jauh dari terminal Pulau Gebang. Itu terminal. Ini jalan Pulau Gebang. Nah, ini kue putunya nih, teman-teman. Berarti direbus gitu, pak, ya, modelnya, ya? Pakai uap gitu ya. Iya. Dikukus. Oh, dikukus teman-teman. Kayak lokomotif kereta suaranya. Jadi ini dalamnya air nih teman-teman. Biasanya jualan dari jam berapa, pak? Dari jam 4. Oh, sore ya emang keluarnya ya? Sampai jam? Sampai jam 11 atau jam 12 malam ya? Keluarnya dari jam 4 sore sampai jam 12 malam, teman-teman. Kue putu itu asli mana sih pak? Kalau kue putu itu dari zaman dulu-dulu itu khas Betawi. Oh, khas Betawi. Kalau kleponnya juga sama? Kalau klepon itu apa aja? Oh, kalau putu aja yang khas Betawi ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.